Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini. Aku Tamara Delf, dan hari ini aku akan memberikan informasi tentang terbunuhnya seorang remaja dan ditemukan dalam keadaan tangan yang terputus. Inilah kasus sahabatku membunuhku. Berita ini di request sama Nabil Syahir, terima kasih My Gangs di Malaysia. Jadi katanya berita ini memang lagi viral di Malaysia. Kita langsung masuk ke profil korban. Korbannya adalah Siti Nur Surya Ismail, berusia 19 tahun. Anak kelima dari 7 bersaudara dan ditemukan tewas di dalam rumahnya. Sementara tersangka diduga berinisial A, berusia 19 tahun, merupakan mahasiswi tingkat 6 dan merupakan sahabat dari korban. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Berawal dari kecurigaan adik korban bernama Siti Nur Syuhada berusia 15 tahun, pada hari itu tanggal 1 November 2020, ia mencoba menghubungi kakaknya. Namun kakaknya ini tidak mengangkat telepon dari dia, sehingga timbullah kecurigaan dan kecemasan. Akhirnya dia memutuskan untuk segera pulang dari sekolahnya menuju ke rumahnya yang jaraknya 1 km. Ketika Syuhada ini sampai di pekarangan rumahnya yang terletak di Telemong, Trengganu, ia melihat pintu depan rumahnya ini terbuka. Ia langsung masuk ke dalam rumahnya dan menemukan kakaknya telah tertelungkup di ruang tamu dengan keadaan bersimbah darah dan pergelangan tangan kiri putus. Syuhada kemudian menelpon ayahnya dan juga kakak laki-lakinya. Awalnya Syuhada ini mengira bahwa kakaknya meninggal karena tersengat listrik. Sementara ayah korban yang bernama Ismail Muda berusia 58 tahun, ia sudah menduga bahwa anaknya tewas dibunuh karena menurut cerita dari Syuhada, pergelangan tangan kirinya putus. Ismail Muda yang pada saat itu sedang bekerja langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Jarak antara tempat kerja dengan rumahnya sekitar 5 km. Ketika ia sampai di depan rumahnya, kemudian ia masuk ke dalam rumahnya, dia melihat anaknya berlumuran darah. Kuat dugaan anaknya dibunuh sebelum pukul 10 pagi. Karena biasanya anak laki-lakinya selalu mengantarkan sarapan pada pukul 8 pagi, setelah itu pergi bekerja. Dan popok sekali pakai yang biasanya dipakai untuk ibunya belum ditukar. Pada saat itu ayahnya berpikir bahwa kejadian ini adalah kejadian perampokan. Karena uang, tas dan juga handphone korban hilang. Siti Nur Surya Ismail dibunuh dengan cara yang kejam. Terdapat luka tikaman benda tajam di wajah, leher dan juga di tangan korban. Kejadian tersebut disaksikan oleh ibunya yang pada saat itu berada di dalam rumah. Namun tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ibu korban ini mengalami sakit kanker otak sudah semenjak 2 tahun. Dari rekaman CCTV tetangga korban, pada pukul 9 waktu setempat, ada seseorang yang datang ke rumah korban. Dialah A, sahabat korban. Dia masuk ke dalam rumah korban, kemudian berbincang. Entah apa obrolannya, sehingga akhirnya terjadi perdebatan. Sampai ada kata-kata korban yang menyakiti hati tersangka. Dari keterangan polisi, tersangka ini marah. Lalu terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Hingga akhirnya tersangka ini mengambil sebilah pisau dari ruang tamu. Kemudian menikamkan pisau tersebut ke tangan korban. Lalu mengiris pergelangan tangan korban. Hingga akhirnya putus. Pertengkaran itu dikatakan oleh polisi memang terjadi. Dilihat dari tangan korban yang ketika diperiksa, ternyata ada beberapa helai rambut tersangka di dalam genggaman tangan korban. Keesokan harinya pada tanggal 2 November 2020, tersangka ini meminta ibunya untuk mengantarkan dia ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Diantarkanlah tersangka ini oleh ibunya ke kantor polisi. Pada saat itulah ibunya baru mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh anaknya. Mereka datang pada pukul 8 lewat 15 waktu setempat. Pada saat itu anaknya tidak diizinkan pulang oleh polisi. Karena menurut berita TV 9 Malaysia, akhirnya karena keterangan anak ini berbelit-belit, polisi melakukan penahanan untuk menanyakan keterangan atau melakukan penyelidikan terhadap
A. Saat diperiksa, terdapat luka lebam dan juga gigitan di tangan dan juga tubuh tersangka. Dan menurut hasil laporan, akhirnya polisi melakukan penggeledahan ke rumah tersangka. Dan disanalah ditemukan uang tunai serta perlengkapan make up milik korban. Dari kesaksian ibu tersangka, ia mengatakan bahwa anaknya ini adalah anak yang baik dan juga pintar. Ia tidak pernah mengeluh dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Dan ada kesaksian dari tetangga tersangka yang mengatakan bahwa anak ini adalah anak yang baik, anak yang pintar, dan tidak pernah menyusahkan tetangganya walaupun kondisi ekonominya sangat sulit. Dan ia tidak pernah terlibat dalam kejahatan. Dari keterangan keluarga korban mengatakan mereka sangat trauma dan tidak mau kembali ke rumahnya. Mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah kakek korban. Terutama sang ayah, ia mengatakan sangat trauma ketika melihat anaknya berlumuran darah. Dan pada saat ini ayahnya semakin sedih karena kerap kali ibu korban ini menanyakan keberadaan korban. Sementara ayahnya tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia hanya bisa mengatakan kepada ibu korban bahwa korban meninggal karena demam. Ia khawatir dengan kondisi istrinya yang sedang sakit kanker otak stadium 3. Sehingga kerap kali ibunya ini lupa akan pertanyaan-pertanyaan yang telah dia ajukan. Ismail Muda berharap orang yang menyebabkan kematian putrinya dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ia sempat tidak percaya bahwa yang melakukan adalah teman dekat putrinya. Karena pada saat itu ia mengetahui bahwa anaknya kerap kali bertemu dengan tersangka di rumahnya. Namun setelah beberapa lama memang tidak pernah lagi terlihat tersangka ini datang ke rumahnya. Ada cerita dari adik korban yaitu Syuhada yang menceritakan kali terakhir ia bertemu dengan kakaknya adalah ketika saat pagi sebelum ia berangkat ke sekolah. Pada saat itu kakaknya masih tertidur di kamar mereka. Mereka selalu tidur di dalam satu kamar. Namun ada cerita lain, ia mengatakan bahwa sudah beberapa hari kakaknya ini tidak tidur di kamarnya, melainkan tidur di ruang tamu atau tidur di dekat ibunya. Dengan kata lain, mungkin korban ini ingin dekat dengan ibunya sebelum ia meninggal. Ada cerita lain yang menyedihkan dari kekasih korban. Ia sempat mengunggah momen-momen terakhir kebersamaannya dengan korban. Ia juga mengungkapkan isi hatinya di sebuah sosial media Instagram tentang kesedihannya pada saat korban ini terbunuh. Dan ia juga menceritakan bahwa ada percakapan terakhir di WhatsApp-nya ketika pagi sebelum korban ini terbunuh. Mereka berdua ini dikatakan akan menikah pada tahun 2020, namun ditunda karena kondisi ibunya yang sedang sakit kanker otak, sehingga mereka berencana untuk menikah di tahun 2021. Korban dimakamkan pada tanggal 2 November 2020 pada pukul 8:15 malam waktu setempat. Dan ada hal yang menyedihkan. Pada saat itu, ibunya yang sedang terbaring hanya bisa melihat ketika anaknya dibawa keluar dari dalam rumahnya untuk dimakamkan. Kita masuk ke motif kasus pembunuhan ini. Menurut keterangan polisi yang disampaikan oleh tersangka, dikatakan bahwa pemicu amarah tersangka ini karena korban telah menghina tersangka. Ia mengatakan bahwa ibunya hanyalah tukang cuci, sementara ayahnya hanya pekerja serabutan. Ia menghina keadaan ekonomi keluarga tersangka. Ia juga mengejek wajah korban, dikatakan tidak cantik. Itulah penyebab korban tidak punya pacar. Jadi geng, sebenarnya kasus ini masih terus bergulir di Malaysia. Jadi sebaiknya kita tidak usah beropini atau menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Karena menurut aku masih ada missing link dari kasus ini. Dan kita juga gak tahu sebenarnya pernyataan dari tersangka itu apakah benar atau mungkin ada motif lain. Jadi sebaiknya kita sama-sama berdoa, mendoakan keluarga korban dan juga kita support keluarganya. Dan juga ikut mendoakan ibu korban.
Saban agar segera sembuh dari sakit kanker otaknya. Dan aku juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan nama atau tempat. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa support terus channel aku dengan klik subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.